Ketika Maurer berusia 16 tahun, dia didekati di Siam Square untuk mencoba modeling. Sejak saat itu, ia mulai melakukan pemotretan, iklan, dan video musik. Pada tahun 2007, ia memulai debut film Peter dalam peran utama dalam The Love of Siam. Ditulis dan disutradarai oleh Cukiat Sakurakul. Peran Tong memberinya banyak penghargaan dan ketenaran instan jauh melampaui batas-batas Thailand. Memantari ketenarannya yang baru ditemukan. Saya tidak ingin melakukannya, akting tidak ada dalam daftar tugas saya. Dia memutuskan untuk membuat film karena dia mempercayai sutradara Cukiat dan film itu akan memberinya banyak kesempatan. Dia akan menghasilkan uang untuk membantu keluarganya. Dia menjadi terkenal di film ini karena peran Nyaknya. Mario memenangkan penghargaan aktor terbaik di Star Pick Thai Film Award dan juga didominasikan di Bangkok Critics Assembly dan Star Entertainment Award. Direktur Bandit Ritakul telah mendekati Maurer untuk Bonku 9, tapi dia terikat dengan proyek lain. Mario berperan dalam film tahun 2008 oleh Chachai Naksuria berjudul Friendship. Film ini berlatar sekitar tahun 1983. Maurer beradu peran dengan apinya Sakul Jarun Suk sebagai siswa kelas 12. Pada tahun yang sama, ia muncul dalam sebuah segmen dari antologi 4 Lantai for Romance, segmen Job atau Kiss, yang disutradarai oleh Rasane Lim Trakul. Proyek Maurer setelah tahun 2008 termasuk film komedi horor yang ditulis dan disutradarai oleh Yutler Sipapak Ratre Ribron. Dijadwalkan untuk rilis pada April tahun 2009, di mana ia membintangi lawan main Charman Boniasak. Maurer mendapatkan popularitas setelah ia membintangi film First Love tahun 2010 dan film terlaris Thailand sepanjang masa Bimak.